Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, jadi untuk memenuhi permintaan teman-teman di video tentang bagaimana cara sambung tanaman lada dengan ini melada, jadi silakan disimak video ini. Jadi ini khusus untuk sambung di lahan. Belajar. Oke, jadi saya akan perdekat videonya supaya lebih jelas. Oke teman-teman, jadi sekarang bisa diperhatikan. Melada dibelah. Jadi tunas yang tumbuh di tanaman meladanya disambung lagi dengan tanaman lada India. Sebetulnya sudah bagus ini. Dari merca lokal yang sudah sambung duluan, jadi harus direnovasi untuk penyambungan untuk jenis merca India. Jadi kalau sudah hidup berarti dua jenis? Dua jenis. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kenapa bukan di tengah ini anunya? Harus di pinggir. Oh, harus di pinggir. Untuk pendekatan anu masing-masing kulit antara melada sama kulit merica. Jadi harus di pinggir. Apabila besar batang melada, kecil empiris merica, harus di sini pinggir. Oke, jadi bisa diperhatikan untuk entres yang tidak sama besar dengan ini batang bawahnya. Caranya itu salah satu sisi dari keduanya harus sejajar. Maksimal berapa ruas untuk tanaman ladanya? Yang dijadikan entres untuk penyambungan, dua ruas. Dua ruas. Yang ini dua ruas, satu, dua. Cukup. Dililit lagi. Ini apabila hidup 21 hari lepas sudah bisa dilepas sungkup. Sungkup 21 hari. 21 hari. Kalau ada minum bakal-bakal tunas yang segini, kalau memang pertumbuhan bagus dan bisa hidup, bahkan bisa sampai 15 hari bisa lepas sungkup. Kalau ada mata tunasnya yang ada ya. Memang dasar-dasar mata tunas yang agak-agak anu mulai besar. Oke teman-teman, jadi ini sudah selesai proses penyambungannya. Ya, ini sebelumnya lada lokal kemudian diganti dengan ini, bukan diganti tapi ditambah dengan lada India. Oke, jadi untuk cara sambungnya teman-teman kurang lebih seperti itu. Nah, bagi yang mau bertanya silakan tulis di kolom komentar. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.